Teman-teman, balik lagi di vlog saya. Kali ini saya lagi di Pasar Apung Sentul. Ya teman-teman, tempatnya. Ini saya mau ya makan-makan aja sambil nikmatin suasana. Soalnya udah agak jenuh di Jakarta. Kita lihat ya dalamnya ya, sama mau makan apa ntar kita lihat. Temen, ini pintu depannya tetap pakai masker ya teman-teman. Ini security. Oh, tahu mau difoto? Nah, ini teman-teman. Kita jalan. Sungainya nggak terlalu bersih sih. Tapi oke lah. Ini ada lembur kuring. Empat makanan Sunda. Oh, ini food court-nya ini. Ini ada ikan. Nah, ini ke sini. Mana? Mahal ini. Nah, ini teman-teman food court bagian belakangnya nih. Waduh, ini udah kebuka. Kemana-kemana sih saya datang belum buka ya. Ada sate marangi, cakwe. Tong seng. Sini. Yuk. Amy. Balik lagi dengan Yeni. Iya, iya. Kali ini kita ada di Pasar Apung. Iya. Tepatnya di daerah Sentul. Iya. Teman-teman,
karena kemarin belum banyak yang buka, hari ini saya mereview ke sini. Itu hampir semuanya udah buka dan saya bingung sekarang mau makan apa. Iya. Ya udah kita makan deh. Ini makan mie goreng Jawa. Koknya beda nangkoknya. Ini teman-teman, ini es krim jelly Medan. Macam-macam nih. Ada nata de coco, ada longan, ada ini biji selasih. Ini jelinya nih, sama ini agar-agar sama jeruk limau. Wah, ini sih enak ini. Kita cobain deh. Nah, ini teman-teman, ini mie goreng Jawa. Ini acarnya, ini mie gorengnya. Jadi lapar. Kita makan dulu ya. Enak teman-teman. Jadinya berapa? Ada jeruk peres ya. Ini teman-teman. Mantap. Masak asem sama sambal. Waduh. Ini sambelnya sambel jahanam. juga ada ini teman-teman, kayak danau gitu. Main kapal yang ngayuh-ngayuh itu. Oh, sampai sebelah sono sih. Tapi saya nggak tahu berapa nyewanya. Oh, perahu gondoya, gondola namanya. Jadi, tadi es krim jelly Medan 25.000. Terus ayam penyet 35.000, mie goreng Jawa 28.000 ya, tongseng 35.000, itu sih harganya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sih tempat rekreasi yang murah meriah di sini, paling cuma kena parkir 10.000 gitu. Ya udah, begitu aja teman-teman. Makasih sudah nonton video saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi lihat jalanan.